kali ini kita akan menelusuri sebuah tempat yang konon katanya disebut Banyu Caruk, namanya Petemon, berada di Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Kita akan membuktikan apa benar bahwa aliran sungai yang berdampingan tetapi berkebalikan arusnya, atau arah mengalirnya yang berkebalikan, yang satu ke arah timur, yang satu ke arah barat. Mari kita buktikan. Jalanan sudah lumayan baik karena sudah dicor. Kayak tadi malam suaranya. Iya. Nah, aliran ini, sungai ini ke arah barat. Kita buktikan. Yang menuju ke arah sana. Ya, aliran sungai ke arah barat. Oh, menuju ke arah sana. Untuk yang satunya, konon katanya itu ke arah timur. Mari kita buktikan. Masih menuju arah barat. Itu berarti. Iya. Jalan hati-hati. Iya. Pak. Iya. Pak. Oh, alah. Setelah kita telusuri, ternyata memutar. Memang di situ alirannya ke arah timur. Kalau kita telusuri, sungai yang dari sana itu mengalirnya ke arah timur. Untuk sungai yang sebelah kiri saya mengarah ke arah barat, tapi dia memutar, sehingga nantinya akan mengalir ke arah timur juga. Sudah kita telusuri dan buktikan sendiri. Awas. Di malam hari kawasan ini lumayan angker. Tapi tetap kita telusuri untuk membuktikan kebenarannya. Thank you.
Mas. Demikian ternyata sudah terbukti. Coba kita telusuri yang sana. Ini arah sana. Iya, ternyata di situ memang aliran sungai yang tadi. Jadi ya memang ke arah timur untuk sungai yang di sebelah sini. Fix sudah terbukti. Mari kita kembali. Memang dari segi ketinggian memang hampir seimbang. Sayang sekali tamannya tidak terawat. Seharusnya bisa menjadi salah satu taman kebanggaan di desa ini. Sedangkan sungai ini juga mengarah ke arah timur alirannya. Ini sungai yang besar. Menuju ke arah timur di sana. Demikian yang bisa kita telusuri sekian, terima kasih.